Ini dia barang-barang yang aku beli di bulan Februari ini. Untuk produk yang pertama itu dari Ariul yang tea tree, dia mengandung tea tree sama centella asiatica. Ini aku pertama kali coba ya, produk ini mudah-mudahan cocok buat aku. Lanjut ke Head and Shoulders yang mentol dingin. Aku udah pernah pakai ini, terus alhamdulillah cocok di kepala aku. Ini enaknya ini nggak bikin rambut rontok dan nggak bikin ketombean. Lanjut ke Emina yang Daily Matte. Ini BB cream. Aku pertama kali beli BB cream ini. Sebenarnya sih ini buat pengganti foundation, soalnya aku itu nggak cocok pakai foundation. Kalau pakai foundation itu suka jerawatan gitu, jadi aku coba Emina yang Daily Matte ini karena dia ada oil controlnya, terus katanya dia di non comedogenic sama non acnegenic. Dia tahan selama 8 jam. Next time aku bakal coba beneran tahan selama 8 jam atau enggak. Lanjut Emina Bright Star for Acne Prone Skin. Ini salah satu daily skincare aku. Kalian udah tahu, aku biasa pakainya ini pagi hari. Lanjut ke moisturizer Azzarine Your Oil Free Brightening. Ini aku gunain di malam hari sebagai moisturizer. Kalian udah tahu aku cocok banget pakai ini. Dan ya, lanjut aja deh langsung. Lalu parfum Gamore, ini ada dua varian, yang vanilla sama yang baby sweet powder. Aku emang coba akhir-akhir ini coba parfum dari Gamore. Terus ada lip balm dari Madame G yang warna orange, katanya dia bisa membuat bibir pink alami.